proses cukup lama ya, ya. Prosesnya dari mulai setiap evaluasi 2 pekan sekali ya, nah, kemudian saya sudah kita sudah berupaya bagaimana tetap berjalan pada kehati-hatian, saya kira seperti itu ya, sehingga saya tetap perintahkan kepada Sekda sebagai ketua harian, juga Pak Wakil juga membantu kami di lapangan langsung, mereka mengadakan simulasi-simulasi saya kira ya. Dengan simulasi-simulasi ini saya kira mudah-mudahan itu upaya kita dalam rangka kehati-hatian saya kira seperti itu ya. Karena ketika mereka sudah mengajukan bukan hanya bioskop tapi semua komunitas ekonomi saya kira ya, mereka juga mengajukan dulu, ada simulasi, ada syarat-syarat juga harus tanda tangan kontrak ya, semacam pernyataan seperti itu. Saya kira ini bentuk kehatian kita saya kira ya. Mudah-mudahan saja saya kira ini diindahkan, tapi juga kami setelah memberikan relaksasi juga tidak membiarkan begitu saja. Untuk kita evaluasi, kita lihat kalau ada yang melanggar akan kita tutup lagi Pak. Menurut informasi evaluasi pantauan dari Pak Sekda juga Pak Wakil kemarin cerita ke saya. Sekarang pun kalau musim sudah dibuka juga masih berapa orang, belum banyak kok. Kayaknya mudah-mudahan masyarakat masih takut saya kira. Ya, saya tonton juga 5 orang Pak katanya. 5 orang. Harapan awalnya sih sesungguhnya gini ya. Kan begini. Mereka kan mengajukan relaksasi ya. Karena yang lainnya pun ada relaksasi. Itu hak mereka kan. Hak para ekonom ya, para ekonomi gitu kan. Nah, saya berharap masyarakatnya yang lebih walaupun sudah relaksasi, masyarakatnya mudah-mudahan lebih paham lah saya kira. Enggak usah nonton dulu lah di imah ke TV lah. Di rumah dulu aja Pak. Benar. Tapi Pak kalau untuk evaluasi bioskop ini nanti berapa lama dulu Pak? Kan ini berikan waktu percobaan buka dulu sekarang. Nah, evaluasinya berapa lama untuk? Ya secara umum kita pasti kan 2 pekan sekali biasa. 2 pekan sekali. Tentu kita semua bukan hanya biasa Pak ya. Semua dievaluasi kan oleh Pak Ema. Kita di lapangan.